jembatan satu gunung. Masuk ke parkirannya itu bayar 42.000 untuk yang motor. Kalau mobil berapa? 50. Kalau mobil sekitar 50.000-an. Di jalanannya nanjak kayak gini. Jadi ini adalah loketnya. Ini loket yang untuk reguler. Di sini tuh diwajibkan pakai masker. Ini kita lagi ngantri, guys. Tadi tiket masuknya adalah 25.000. 25.000 itu untuk anak-anak dan 50.000 untuk orang dewasa. Terus kita dapat apa ini? Kayak dapat apa sih itu? Stiker gitu ya. Jadi di sini tuh ternyata banyak banget kembaran ya? Kembaran kamu. Kembaran kamu. Banyak banget monyet, jadi hati-hati banget ya. Monyetnya tuh warna hitam. Kayak dia nih contohnya. Gak jebol. Nah, ini kita udah pakai stikernya. Kayaknya ada aksi topeng monyet ya. Kayaknya kamu mau dipanggil. Lumayan capek. Jadi kita ke jembatannya tuh 1 km. Ke loketnya 100 apa? 100 meter. 100 meter guys. Jadi ini ada pintu masuknya lagi. Lalu di sini dari loket ke sini sih lumayan gak capek. Kawasannya wajib menggunakan masker. Jadi kita dapat apa ini? Pisang ya? Pisang sama singkong. Kasih pak. Jadi dapat singkong sama dapat pisang terus teh. Kita boleh milih antara teh sama kopi. Jadi kita mau langsung jalan lagi jembatan gantung jalur reguler. Kemana ini? Jadi ini adalah jalur VIP. Dia tuh jalanannya kayak lebih bagus gitu.
daripada yang reguler. Tapi menurut aku yang untuk anak muda sih mendingan yang jalur reguler ya. Iya. Soalnya buat olahraga juga. Ya enggak sih? Dulu ya. Ini 3 detik. Oh iya. Oke, coba. Potong dulu satunya. Jadi guys, ini jembatannya. Katanya sih ini jembatan terpanjang se-Indonesia. Tapi enggak tahu ya. Informasinya kalian bisa searching di kita tuh kayak dipasangin ini loh. Sabuk pengamannya. Oke, langsung aja kita ke sana. Ini lumayan tanjakannya tuh lumayan panjang banget. Jadi guys, ini ada kayak kantinnya gitu, tempat makan. Terus ini arah curug, ini arah keluarnya ke atas. Ini ada mie ayam sama bakso. Terus ini jualan kopi ya? Itu di situ ada jualan kopi. Di sana arah curug apa namanya, curug Sawer. Terus arah sini arah keluar. Jadi di sebelah situ ada musola, terus di sebelah sana itu toilet. Sini kantinnya atau kantin. Ini ada yang jual mie ayam sama bakso. Terus di sana juga ada kayak jual kopi-kopian gitu. Ini lumayan luas sih kantinnya. Guys, ini kita mau arah keluar. Tadi hujan, jadi kita diem di sini dulu. Ini kita otw keluar. Kabut, guys, kabut. Di sini kayak ke naik gunung. Ya kabut. Jadi ini jembatan kita mau pulang. Ini karena hujan, jadi harus hati-hati banget karena agak licin ya kayunya. Jadi ini kita udah keluar jembatan ya. Jadi setiap berapa meter gitu kayak ada tempat teduhan gini. Jadi untuk yang kehujanan bisa neduh ya. Iya. Di tempat-tempat kayak gini guys. Shelter namanya. Oh ya, namanya shelter. Ini kita lanjut, ini arah ke parkiran itu sekitar 3 km. Ini kita lagi beli telur gulung. Diuna kabeh ke Oman. Pare kaja ke Oman. Oke, cukup sampai sini aja guys vlog kita berdua. Semoga bermanfaat. Kalian bisa coba sih untuk ke sini karena seru juga, lumayan bagus guys. Olahraga. Tempatnya rekom. Ini di daerah apa sih? Sukabumi. Di daerah Sukabumi. Itu enggak jauh dari Bogor sih. Lumayan lah. 3 jam perjalanan. Kita perjalanan 3 jam dari daerah Depok. Guys, semoga bermanfaat. Bye.